Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah, kekasih kita seluruhnya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, persiapkanlah Al-Qur'annya dan mari kita memulai dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan dan menyempurnakan kajian kita tentang tanda besar kiamat yang pertama, yaitu dukhan. Seperti yang dilihat di papan tulis, kita saat ini hidup di fase keempat. Pada fase keempat ini, ciri khasnya tidak ada yang memimpin umat Islam untuk skala internasional. Khilafah Islamiyah telah hilang. Adalah fase yang terberat. Berbagai macam fitnah saat ini sedang kita rasakan, tepat dan sesuai dengan nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada fase ini kita akan menemukan tiga tanda besar kiamat, dan tanda-tanda itu telah semakin nyata Allah perlihatkan saat ini. Ad-dukhan, kabut asap yang teramat sangat tebal, sangat panas, membungkus seluruh bumi. Bumi ini gelap gulita, tidak ada cahaya matahari yang dapat masuk, saking tebalnya kabut debu yang panas bercampur dengan asap yang beracun tersebut. Lamanya 40 hari, 40 malam. Kejadiannya, subhanallah, tepat dengan kejadian yang menimpa umatnya kaum Nabi Nuh. Maaf, umatnya kaum Nabi Lut, kaum Sodom, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah besar yang datang dari langit, hujan batu, tepat setelah solat subuh. Sebagaimana telah kita bacakan hadisnya, bahwa sesungguhnya petaka ini akan datang setelah kamu selesai melaksanakan solat subuh pada hari Jumat. Di hadis yang dhaif, Nabi mengatakan di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, bersyukur kita bahwa tidak Ramadan ini. Ramadan tahun depan bagaimana? Kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di ayat pertama yang kita bacakan, bahwa apakah kamu merasa aman? Kami tidak akan menurunkan hujan batu, azab dari langit, sementara kamu di dunia telah berpesta pora dengan maksiat dan dosa-dosa. Kita telah melakukan banyak dosa dan maksiat. Manusia hari ini di muka bumi seperti memancing-mancing agar cepat datangnya azab, persis seperti permintaan kaum-kaum celaka dulu kepada para nabi mereka. Jika kalian benar, segerakanlah azab itu turun untuk kami. Kan itu yang diminta oleh kaum-kaum yang celaka dulu. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, turunkanlah untuk kami batu-batu yang datang dari langit. Kalau betul azab ini, segerakanlah azab itu datang. Umat manusia hari ini juga seperti itu, nantang azab. Mana dia? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fartaqib. Fartaqib, maka tunggulah. Incarlah. Awasilah. Yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Akan datang hari di mana dari langit akan datang azab yang menyebabkan terjadinya dukhan yang sangat nyata. Dukhan. Yaghshannas, seluruh manusia yang hidup di bumi akan terselimuti dan dibungkus oleh dukhan ini. Dukhannya bukan dukhan yang asik, bukan dukhan yang menyenangkan.
Hadza azabun alim. Ini adalah azab yang teramat sangat berat lagi pedih. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan, barusan ayatnya surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 10 dan ayat 11. Sekarang buka surat At-Tur. Buka surat At-Tur, surat yang ke-52 ayat 44. Allah berfirman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. Artinya, bisa ada yang bantu membacakan terjemahan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit. Salah. Kisfan berarti terjemahannya di situ salah. Kisfan yang benar terjemahannya adalah bongkahan batu yang besar. Minas sama. Lihat kamus bahasa Arab. Jujur saja penterjemahnya di situ salah. Tidak ada bahasa Arab kisfan itu adalah artinya gumpalan awan. Ini salah. Yang benar adalah kisfan, gumpalan batu yang besar datang dari langit atau meteor, ya. Wa iyyaru kisfan minas sama'i saqita. Saqita artinya jatuh. Ini menambahkan makna kisfan adalah satu bongkahan atau bongkahan batu yang besar. Saya sudah menyebutkan tentang beda hasiban dengan kisfan. Hasiban adalah batu-batu kecil. Batu-batu kecil yang dibawa oleh badai atau yang datang dari langit. Sementara kisfan, batu besar. Ayatnya kisfan atau hasibah? Kisfan. Wa iyyaru kisfan minas sama saqita. Di situ bagaimana terjemahannya? Yang di sana bagaimana? Pak Erwan? Khalas, kita lanjutkan. Salah. Baru nanti awan itu bahasa Arabnya ada ayatnya sahabun. Sahab itu baru awan, awan yang bergerak. Jadi penterjemahan di situ kita ralat, dan dengan sangat berani kita meralatnya karena lughah Arabiah dan para ulama ahli tafsir menjelaskan makna kisfan adalah bongkahan besar yang datang dari langit jatuh ke bumi. Wa iyyaru, dan jika mereka melihat kisfan minas sama, satu bongkahan besar dari langit saqita jatuh, yaqulu mereka akan berkata sahabun markum, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Sahabun adalah awan yang bertindih-tindih, markum. Bapak, Ibu, secara ilmiahnya, dan Bapak, Ibu juga seluruhnya sudah tahu, kalau meteor jatuh masuk atmosfer bumi kita, pergesekannya yang ekstrim, menembus pertahanan lapisan bumi kita, atmosfer, menyebabkan dia terbakar, betul? Ketika dia terbakar, maka dia akan mengeluarkan asap yang sangat tebal. Sementara jumlahnya nanti tidak satu. Jumlahnya nanti akan banyak, dan masing-masing dari yang besar-besar itu bagian kulit permukaan meteor ini akan terbuka, akan mengelupas, dan mereka akan menghunjam membentuk serangan sendiri. Inilah dia hujan meteor, ya. Dan masing-masingnya mengeluarkan asap yang tebal seperti gumpalan-gumpalan asap Gunung Merapi ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tebal sekali masing-masingnya. Lalu orang-orang di bumi mengatakan, lihat itu, ada awan yang bergumpal-gumpal tebal. Kenapa mereka mengatakan awan? Karena hari baru saja mulai terang. Meluncurnya tadi meteor di belakangnya meninggalkan awan yang tebal akibat dari terbakarnya meteor ini. Lalu mereka berkata, sahabun markum. Lihat, ada awan yang bergumpal-gumpal tebal di langit, bergerak,
padahal itu adalah asap yang ditimbulkan oleh meteor yang tadi terbakar menuju bumi. Tak lama kemudian terdengarlah dentuman besar di bumi. Saat terdengar dentuman besar itu, tugas kalian yang ada, kata Nabi, apa? Tugas kita yang ada, masuk ke rumah. Masuklah kamu ke dalam rumah-rumah kamu, tutuplah rumah-rumah, pintu-pintu yang ada, jendela-jendela yang ada, ventilasi-ventilasi yang ada. Kalau sekarang trennya dengan rumah kaca, maka lindungilah kaca itu dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan pelindungnya, supaya tidak dijebolnya kaca tersebut oleh hembusan angin membawa debu dan badai yang kuat akibat ledakan tersebut. Kaum muslimin yang kami muliakan, lanjut firman Allah dalam surat Ad-Dukhan. Sekarang buka surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan kembali ke surat 44 ayat yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ad-Dukhan surat yang ke-44 ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Yawma, pada hari, nabtishu al batshatal kubra. Mohon dibacakan terjemahnya. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Naam. Yauman nabtish, dari batasha yabtishu. Nabtishu fi'il mudari', fi'il mudari' yufidul hadir wal mustaqbal. Fi'il mudari' itu fungsinya untuk hari ini, sekarang, dan yang akan datang. Ingatlah, nanti kami akan hantam mereka al-batshatal kubra, dengan hantaman yang besar. Lihat, Allah saja mengistilahkan hantaman meteor itu dengan al-batshatul kubra. Al-batshatul kubra. Yang punya kitab zikir akhir zaman, lihat halaman yang mesti Bapak baca nanti, lihat di daftar isinya, adalah halaman 255. Lihat keajaiban zikir dan doa saat terjadinya batshatul kubra atau hantaman asteroid. Batshatul kubra adalah hantaman asteroid. Yang punya kitab tolong dibuka, dan uraiannya di dalam, Pak, merinci satu demi satu, kejadian demi kejadian, urut-urutan peristiwa. Yauma nabtishul batshatal kubra. Ingatlah pada hari itu nanti kami akan hantam mereka dengan batshatul kubra, hantaman asteroid. Tentu saja ini ayatnya bukan zaman masa lalu. Kenapa bukan zaman masa lalu? Ini fi'ilnya fi'il mudhari'. Ada hadis-hadis sahih yang mendukung bahwa nanti bumi akan mengalami kembali batshatul kubra, hantaman besar dari langit. Akibat dari hantaman besar ini menimbulkan dukhan. Dahsyatnya dukhan itu, saking hebatnya dukhan itu, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama surat di dalam Al-Quran dengan surat Ad-Dukhan. Dan ini menjadi tanda besar kiamat yang pertama. Inna muntaqimun. Di ayat surat Ad-Dukhan tadi, inna muntaqimun, sesungguhnya kami benar-benar membalas kejahatan orang-orang kafir di muka bumi ini, dibalas oleh Allah tunai. Masalahnya kita yang enggak jahat, kita yang beriman, ikut terkena dampak enggak? Wajib. Cuma Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang beriman yang baik-baik laki-laki dan orang beriman yang baik-baik wanita terkena dampaknya, ya Rasul? Yes. Iya, kata Nabi. Tapi setiap mereka terhitung itu penghapus seluruh dosa-dosa buat mereka, dan mereka syahid. Yang meninggal langsung syahid.
dosa-dosanya langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat orang kafir adalah inna muntaqimun, kami pasti membalas. Inilah balasannya. Dukhon ini Pak, siksaan bagi orang kafir. Bapak pernah masuk open enggak? Enggak pernah kan? Alhamdulillah masih waras. Opennya diaktifin, masuk ke dalam. Ya Allah ya Rabbi. Sementara dukhon itu seperti open plus. Plusnya apa? Debu dan asap. Tiba di mata memedihkan, gimana enggak? Debunya tebal dan itu panas. Buka mata akan rusak kornea mata kita. Mau tidak mau kita harus bernafas, maka asap dan debu itu akan terhirup. Subhanallah, ketika itu benar-benar yang masih hidup dari orang beriman, dia dibuat oleh Allah kebal. Ketika orang lain kelapar di mana-mana, menderita seperti meregang nyawa, seperti sakaratul maut, itu orang-orang kafir satu bumi ini. Dan orang-orang Islam yang fasik, ahli-ahli maksiat dari umat Nabi, ikut merasakan tersiksa seperti orang-orang kafir tersiksa. Tapi buat orang Islam, sekaligus itu pembakar dosa selama dia tidak syirik. Kalau dia masih hidup, dia sangat tersiksa hidupnya. Orang-orang kafir satu bumi ini menderita inna muntaqimun. Enggak semenit, dua menit kaum muslimin. Bukan satu, dua jam. Bukan sehari, dua. Berapa hari? Arba'ina yauman, arba'ina laylatan, 40 hari, 40 malam. Berat kaum muslimin, berat. Wallahi, demi Allah, izzat yang kita semuanya di genggaman tangan Allah, demi Allah, seluruh manusia di muka bumi, termasuk saya, bapak, ibu, wali-wali Allah, siapapun adanya, merasakan itu. Hanya saja orang yang beriman, yang diizinkan oleh Allah hidup karena dukhan ini, mereka terlindungi. Maksimal yang dirasakan oleh orang beriman ketika matahari kembali nampak, bumi kembali terang, seperti demam dan flu saja. Artinya kita masih utuh. Sementara orang kafir enggak tanggung-tanggung, melepuh Pak seluruh kulit mereka. Bahagian tertentu dari tubuh mereka meleleh. Dajjal itu dia keluar setelah dukhan, dalam keadaan udah jelek wajahnya, di mana bagian sininya meleleh menutupi matanya sebelah kanan. Awalnya Dajjal yang ketemu oleh Tamim Ad-Dari masih utuh, kedua matanya masih oke, masih normal. Lah tapi nanti ketika dia keluar, dia sudah rusak. Udah rusak wajahnya, udah jeber mulutnya, sudah jatuh kulitnya bagian atas menutupi mata kanannya, dan bola matanya seperti mau keluar. Coba aja Bapak masukkan ayam. Ayam yang udah mati ke dalam open, Pak. Masukkan ayam udah mati ke dalam open yang baru mati. Silakan yang darahnya masih mengalir, baru aja mati, masukkan ke dalam open, Pak. Atau ikan, atau apa? Coba ikan masukkan ke dalam gorengan panas. Gorengan, biji matanya seperti nongol mau keluar enggak? Tekanan yang dahsyat daripada panas itu menyebabkan biji mata ini mau keluar. Orang kafir rata-rata nanti menjadi jelek kaum muslimin habis dukhan itu. Miswat-miswat yang gelis, yang cantik, setelah meteor jatuh, dukhan terjadi, kemudian mereka masih hidup, jadi zombie-zombie berjalan. Jelek seluruhnya. Hanya orang-orang beriman yang masih utuh. Bapak ngelihat istri bapak, alhamdulillah masih mirip istriku. Sebelum kejadian bagaimana bentuknya, setelah kejadian masih sama, hanya flu saja. Loh dek, meler ya? Sama, mas juga meler kan? Setelah dukhan. Tapi orang kafir, jangan kaget. Kalau bapak pernah melihat Lord of the Ring itu, atau Hobbit, bagaimana pasukan penjahat itu seperti ork. Ork itu jelek semuanya, betul enggak? Rusak seluruhnya. Saya yakin kafir-kafir sana itu terinspirasi oleh hadis-hadis Nabi SAW. Mereka tahu dampak apa yang terjadi setelah hantaman asteroid ke muka bumi. Kalau ada yang hidup jelek bentuknya. Dan Rasul pun mengatakan, maskhun, akan terjadi nanti maskhun, perubahan banyak bentuk orang berubah. Baik, kaum muslimin. Kita lanjut lihat kitab Zikir Akhir Zaman halaman 272. Zikir Akhir Zaman halaman 272. Yang belum punya kitab di
belakang sana masih ada. Nanti silakan mendapatkan kedua kitab ini karena ini akan menjadi bedahan kita selama kita itikaf insyaallah taala. Lihat. Ustaz Arifin Ilham enggak main-main. Allah Subhanahu wa taala iringkan beliau, giring beliau untuk membiasakan umat kembali menjemput energi zikir yang dahsyat. Lihat di halaman kitab. Di halaman 273-nya. Perhatikan yang sini, sebelah sini, perhatikan. Meski kelak harus merasakan bencana, kita-kita ini ya, yang menimpa, mereka yang beriman dan beramal soleh melazimi zikir dan doa. Melazimi zikir dan doa. Bukan tukang ngejek, berzikir orang dia ngejek. Bukan itu, tetapi dia ikut larut dalam zikir. Zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berzikir dengan benar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kaum muslimin, zikir yang seperti ini dirutinkan. Zikir-zikir yang menjadi pelindung, zikir-zikir yang membentengi siapapun yang larut di dalamnya, hanyut dalam kenikmatannya dan bergabung dan benar-benar menyatu dengannya, Allah akan jadikan ini pelindung dan bentengnya. Saya melihat orang seperti Ustaz Nuruddin Al-Indonesi, Allah ilhamkan kepada beliau untuk membangkitkan energi Al-Quran, energi zikir dalam rehab hatinya. Saya perhatikan beliau mengajarkan ruqyah yang serius kepada umat. Karena kekuatan ruqyah di akhir zaman adalah salah satu di antara kekuatan zikir yang ada. Allah ilhamkan kepada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham agar menghidupkan zikir ini kepada umat. Agar apa? Hanya orang-orang yang berzikir nanti di akhir zaman yang akan selamat. Makanya kitab ini kita susun dengan nama Zikir Akhir Zaman. Karena ternyata kekuatan zikir menyelamatkan Nabi Yunus dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Ashabul Kahfi 309 tahun, 310 tahun di dalam gua, enggak makan, enggak minum, dalam kegelapan Allah selamatkan, Allah biarkan dia hidup dengan keutamaan zikir. Dengan zikirlah Bunda Maryam dapat rezeki dari langit, dan zikir ini di akhir zaman akan kembali eksis. Dengan zikir nanti Konstantinopel dikalahkan, bukan dengan perang, bukan dengan pedang. Subhanallah. Seperti kata Ustaz Arifin subuh tadi, dalam perang dianjurkan banyak apa? Banyak zikir. Allah akan tolong kita, Allah akan lindungi kita dengan zikir. Dan puncak zikir adalah Al-Quran. Orang yang akrab membaca Al-Quran, orang yang akrab menghafal Al-Quran, niatkan menjadi ahli Quran, adalah orang tertinggi zikirnya. Tidak ada zikir mengalahkan Al-Quran. Al-Quran adalah adzikr. Al-Quran adalah zikra. Kaum muslimin, maka akrablah dengan Al-Quran di akhir zaman ini. Ajak seluruh anak-anak menjadi anak-anak Al-Quran. Ajak istri menjadi ahli Al-Quran. Agar kita menjadi ahlullah fil ardi. Keluarga Allah di muka bumi. Jangan jauh dari Al-Quran. Ketika orang-orang hari ini akrab dengan telepon HP gadget ini, akrab di mana-mana dia pegang ini, maka kita harus berbeda dengan mereka. Kita kemana-mana harus pegang ini, ha? Sesekali buka ini enggak apa-apa. Saya ribuan SMS yang enggak sempat saya baca dan saya tidak kisah itu. Saya gelisah kalau enggak baca ini, Pak. Gelisahlah kita kalau enggak baca ini. Satu hari kita baca WA orang banyak, copy paste WA, copy paste. Ingat, ini Nabi juga mengisyaratkan di akhir zaman nanti umatku akan hanyut dengan musannah. Waktu mereka banyak, mereka habiskan bersama musannah. Sehingga para sahabat ada yang bertanya, qalu wa mal musannah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu musannah? Apa kata Rasulullah? Kitab katabahun nas bi aidihim fayatana qaluna fi ma bainahum wa yatrukuna kitab Allah. Musannah itu adalah tulisan yang ditulis-tulis oleh tangan manusia, lalu beredarlah satu tulisan itu ke tangan orang lain, berpindah lagi ke tangan yang lain, dan mereka sibuk membacanya, wa yatrukuna kitab Allah, dan mereka meninggalkan kesibukan membaca kitab Allah. Itu nanti akan terjadi menjelang kiamat. Sudah terjadi belum? Apa yang dimaksud itu? Benda macam inilah. Bukan tidak boleh kita punya HP, saya pun punya. Silakan tafadhal.
Hanya saja jangan sampai kita yang mengalahkan baca Al-Quran dibandingkan dengan baca ini. Lah orang sekarang mau tidur bersama ini, bangun tidur masih merempak, matanya udah ngelihat-lihat. Yang dicari dulu ini, dalam kegelapan dia sibuk baca itu. Ya Karim, sudah tersingkirkan Al-Quran di akhir zaman ini. Ini adalah az-zikra, inilah zikra itu, inilah az-zikr, inilah dia puncak daripada zikir. Baru nanti zikir lisan yang kita hafal dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lanjut bacakan, lanjut baca. Melazimi zikir dan doa, tetap lurus dan istiqomah. Tetaplah memiliki nilai tersendiri di sisi Allah, istiqomah. Meski mereka sama menderita akibat bencana dari langit, namun jika harus meninggal, mereka seluruhnya di sisi Allah dihitung sebagai sebuah amal soleh dan mereka syahid. Syahid. Kalau jatuhnya di Jawa, bersyukurlah bapak, pak. Berarti bapak yang langsung pindah ke taman surga. Mau? Jangan berdoa. Jatuhkanlah di Jawa ya Allah. Jangan berdoa. Jangan minta yang jelek. Tapi mintakan akhir hayat kami dalam keadaan beriman ya Allah. Husnul khotimah. Minta seperti itu. Khair insyaAllah kaum muslimin yang kami muliakan. Lanjut. Nah, urut-urutan kejadian akibat Batsyatul Kubra ini halaman 278. Dari kitab zikir akhir zaman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Biar bapak tahu, kalau bapak menjelaskan ke orang enak pak. Dan ini adalah menurut deskripsi imajinatif para pakar, para ahli astronomi. Saat jatuhnya asteroid, hantaman meteor ke bumi, urutan yang terjadi apa? Lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah ya, setelah ini bapak gak ngandalkan apa yang saya sampaikan saja. Soalnya ingatan kita ini sering berkhianat, sering lupa. Ini sudah tercatat di sini. Oh, urutan yang pertama terjadinya begini. Urutan kedua yang akan menimpa adalah begini. Ketiga begini, keempat begini, kelima begini. Dalam di tengah-tengah urutan itu, apa yang harus kita kerjakan? Langsung diberikan kepada kita gambarannya seperti apa. Dan selama 40 hari, 40 malam itu, wahai kaum muslimin, tugas kita meniru zikirnya Nabi Yunus dalam perut ikan. Silakan baca. La ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dalam kegelapan malam yang sangat pekat, diselimuti oleh dukhan panas, bacaannya ini. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Baca, enggak putus-putus. Perkirakan saja waktu sholat, kira-kira ini udah isya nih. Berhenti, tayamum, sholatlah di situ. Selesai, zikir standar sunnah, sholat sunnah di situ. Bagaimana BAB, bagaimana kencing, jangan tanya ke saya, urus sendiri. Pokoknya selesai, lanjutkan zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hadis ini digaransi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan dibuka kembali kitabnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan kepada kita mau selamat, baca zikirnya Yunus. Tidak ada satu orang pun yang dapat bencana atau musibah, baik dari langit atau dari bumi bencananya, lalu dia baca ini berulang-ulang, illa da'a bihi yufraju anhu. Jika ia berdoa dengan doanya Yunus, jika ia berzikir dengan zikirnya Yunus, yufraju anhu, pasti Allah akan selamatkan dia, Allah akan bebaskan dia, Allah akan lindungi dia. Jadi ini bacaannya. Yang saya sedihkan itu kaum muslimin, banyak keluarga kita yang enggak tahu ini. Banyak umat Islam di Indonesia yang enggak ngerti kalau ini yang harus mereka buat.
ketika itu terjadi. Pak Ustaz, kami sudah berusaha memberikan pemahaman tapi mereka enggak mau nerima. Gimana tuh Pak Ustaz? Ya udah, takdirnya namanya tuh. Kita udah nyampein, Allah jangan terlalu inilah. Lama lagi tuh kiamat, enggak boleh. Kita yakin kiamat tuh ada tapi enggak boleh kita yakin itu, waktunya sudah dekat. Begitu bantahan mereka. Khalas. Yang mau percaya sajadah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau percaya percaya, yang enggak ya sudah. Nabi Yunus buat kapal di atas gunung, diketawain orang. Yang percaya memang yang udah percaya juga. Yang enggak mau percaya khalas, nanti tenggelam seluruhnya. Kena. Iya, benar kata Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, nyesel aku dulu enggak percaya. Ya sudah, terlambat mau percaya. Nyesel itu biasanya terakhir. Selalu, belum pernah orang nyesel itu dari awal. Aku nyesel, nyesel ngapain? Nanti kalau aku amalkan yang terjadi begini. Kan kamu belum amalkan, belum. Jadi kamu nyeselnya sekarang? Iya, enggak pernah terjadi itu, Pak. Nyesel itu selalu terakhir. Nanti orang di akhirat, nanti di padang mahsyar pada nyesal semua. Semua orang yang udah pernah ninggal dunia. Ya, nyesal. Allah ceritakan penyesalan mereka dalam Al-Qur'an. Seluruh mereka minta balik lagi walaupun hanya satu jam. Aku ingin sedekahkan semua pencarianku dalam hidup ya Allah. Mereka tahu dahsyatnya dampak sedekah. Hebatnya dampak sedekah. Sementara umur mereka telah banyak dihabiskan untuk mengumpulkan dunia dan harta fulus. Ternyata enggak kebawa. Yang kebawa hanya yang sempat disedekahkan. Yang tinggal digarap oleh orang yang tinggal. Bini kita jadi janda. Janda kawin dengan laki-laki lain. Mereka yang menikmati. Yang susah kita. Yang dihisap kita. Yang nikmati dia. Sakit enggak? Sakit. Istri kita dinikahi orang lain. Pencarian kita, udahlah bini kita dinikmatinya. Pencarian kita dia yang nikmati. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu mana yang harta kalian dan mana yang bukan harta kalian? Mana yang lebih kalian sukai? Harta milik pribadi kalian atau harta milik orang lain? Apa kata para sahabat? Sudah pasti harta kami yang lebih kami cintai. Ngapain juga mencintai harta orang lain? Kata Rasul, maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang hartamu adalah yang engkau kirimkan ke Allah. Itu baru hartamu. Wa malu ghairika, adapun harta yang milik selain engkau, ma akharta, apa yang kau tinggalkan untuk orang yang tinggal, itu baru harta orang lain. Yang dihisap kita, yang nikmati orang lain, kan enggak adil kan? Makanya banyak sekarang ini orang-orang, baik bapak-bapak, ibu-ibu, habis-habisan dia, ternyata nyari untuk orang lain. Maaf, ini namanya bodoh. Yang pintar itu kayak Bunda Khadijah tuh. Itu pintar. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu pintar. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini baru pintar, mereka nyari untuk dibawa ke akhirat. Kebanyakan orang nyari untuk ditinggal di dunia, dinikmati orang lain. Yang dihitung dia, yang dihisap dia. Ya Karim. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan. Kita lanjutkan. Jadi ini yang harus kita buat. Ketika dukhon itu terjadi, Sa'ad bin Abi Waqqas membacakan hadis dari Nabi tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al Hakim tetapi dinyatakan sahih oleh Syekh Al Ban. Ala ukhbirukum bi syai' ma nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balaya dunya thumma da'a bihi yufraju anhu qalu bala qala du'a'u dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tayyib. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu kita buka kitab besar kita. Lihat kitab besar kita. Tentang dukhan. Syukur kita diberi oleh Allah Rasul yang menjelaskan segala sesuatu. Alhamdulillah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan pedoman tentang deskripsi imajinatif. Ya. Sesuai pernyataan beliau itu menurut deskripsi imajinatif para pakar dan para astronom. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berikut ini. Lihat halaman 608. Dia halaman 608. Semoga bapak-bapak bisa melihat di baris yang bawah, 4 baris terakhir. Orang hari ini, Pak, yang paling takut,
yang paling takut terhadap jatuhnya benda langit ini dan paling sering mengamatinya, mereka adalah pakar, para astronom ya. Setiap saat adalah mereka para astronom. Itu karena mereka melihat sendiri indikasi dan bukti yang mengukuhkan terjadinya peristiwa ini. Selanjutnya kaum muslimin, hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, di sini pada halaman 611 paling bawah kita fokus di 612. Lihat ada hadisnya di sini. Tolong dibuka hadisnya. Atsar yang diriwayatkan dari Husain bin Ali. Dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Idza ra'aitum 'alamah fis sama." Tolong bacakan terjemahnya. "Idza ra'aitum 'alamatan fis sama, narun 'azimatun min qibalil masyriq." Ini dalil bahwa meteor itu nanti jatuhnya di sebelah timur. Ya. Terus tatlu'u layaliya fa'indaha farajan nas wa hiya qaddamul mahdiyya alaihi salam. Bacakan terjemahnya. Halaman 612. Atsar ini dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ini halaman pertama di bagian sini. Ya. Ya, apabila kalian melihat tanda di langit api besar dari arah timur. Api besar yang dimaksud itu bukan api dari bumi. Yang dimaksud adalah meteor yang seperti tiang yang panas membara. Dia mengelilingi bumi. Subhanallah, ini asiknya, Pak. Dia sempat mengelilingi bumi. Kayak keliling-keliling seperti UFO yang mengelilingi. Berapa hari, Pak? Terus hadisnya. Muncul selama beberapa malam. Maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang. Karena itu adalah kedatangan Al-Mahdi. Maksudnya kaum muslimin, orang-orang mulai sembunyi. Khususnya orang Amerika, orang Rusia, orang Australia yang udah punya bunker mulai sembunyi itu. Mulai masuk ke dalam bunker-bunker yang sudah mereka siapkan, mulai sembunyi. Fafarajan nas. Adapun orang-orang beriman, ada perintah khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan, ini kan dalam hadis dikatakan itu adalah persiapan kedatangan Al-Mahdi, karena setelah hantaman itu Al-Mahdi keluar. Jadi kalau ada yang bertanya, mana dalilnya Al-Mahdi keluar sementara itu terjadi setelah dukhon, setelah hantaman meteor. Ini salah satunya. Itu menandakan Al-Mahdi akan keluar. Al-Mahdi hanya keluar ketika teknologi sudah tidak ada. Taib. Selanjutnya di bawah dari Muhammad bin Ali bin Talha, Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Idza ra'aitum naran minal masyriqi thalathata ayyamin aw sab'ah fatawaqqa'u faraj ali Muhammad. Artinya, apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 hari atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad. Maksudnya, siap-siaplah kalian bergabung dengan keluarga Nabi Muhammad yang muncul, dia adalah Al-Mahdi. Kalau udah nampak macam itu, bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah bahwa menandakan Al-Mahdi tak lama lagi. Baiknya kalau ada fulus, ya, udah nampak tiang langit itu mengelilingi bumi atau meteor itu, ini unik, ya. Maka ada perintah Nabi yang lain. Kalau enggak bisa pergi ke Mekah, ke Madinah untuk siap-siap berbaiat, enggak bisa, yang ada di negerinya masing-masing, bersiap-siaplah melakukan hal berikut. Bacakan hadis berikutnya. Dari Ka'ab, dia mengatakan halaman 613. Dari Ka'ab dia mengatakan, dan sebuah bintang yang dilemparkan. Ayo, Pak. Ya. Dan sebuah bintang yang dilemparkan menerangi sebagaimana meneranginya bulan. Kemudian bintang itu menggulung dirinya sebagaimana menggulungnya ular. Subhanallah kaum muslimin. Jadi ini kan meteor. Ini di belakangnya ada semacam ekor yang seperti tiang. Kayak senter hidup gitu, dan dia akan bergulung seperti bergulungnya ular. Di langit satu bumi bisa melihat. Ini menandakan bukan meteor biasa nih, udah utusan Allah ini. Terus? Kemudian bintang itu menggulung dirinya sebagaimana menggulung ular, sehingga kedua ujungnya hampir bertemu. Ya. Dan binatang yang dilemparkan dengannya. Bintang.
setiap bintang yang dilemparkan dengannya menjadi panah yang menukik dari langit. Nah, pum, menghantam bumi. Ya, terus diiringi dengan suara yang keras hingga jatuh di wilayah timur. Malapetaka besar menimpa manusia karenanya. Nah, jelas? Jelas? Seperti itu, Pak. Jadi orang di bumi, khususnya orang beriman, yang sempat dengarkan pengajian ini, yang sempat membaca hadis-hadis ini, yang sempat membaca kitab, yang sempat mentelaah akhir zaman, yang beriman tentang bahwa kita sudah di akhir zaman, insya Allah dia akan waspada. Oh, itu dia. Apa yang harus segera dibuat? Nah, alhamdulillah, persiapan yang harus segera dibuat adalah, perhatikan, kulum faman adraka dzalika faly'id li ahli ta'ama sanah, halaman 612. Dari Katsir bin Murrah Al-Hadrami dia berkata, tanda bencana pada bulan Ramadan. Silakan. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Pernah saya katakan pada Bapak Ibu, setelah terjadinya keringnya Sungai Eufrat, terjadilah perang besar memperebutkan gunung emas. Seperti mana George Walker Bush telah memastikan di Irak ada terdapat kandungan emas yang sangat besar, dan Amerika akan amankan emas ini dari siapapun katanya sebagai polisi dunia. Ini yang menyebabkan terjadi perang besar-besaran nanti di Timur Tengah dan perang antara Timur dan Barat. Rasul mengatakan sebaiknya umatku jangan terlibat dalam perang perebutan emas itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kaum muslimin, terjadilah keributan dalam keluarga kerajaan Arab Saudi. Keributan, ini hadisnya. Terjadi keributan, di bulan Ramadannya jatuh itu. Ini hadisnya. Lanjut bacakan kembali. Jika kamu mendapatinya, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Kalau sudah nampak itu bintang atau meteor di langit, atau isyarat seperti itu di langit, kamu yang ada di bumi persiapkan makanan sebanyak yang bisa. Bukan nasi goreng, Pak. Kalau beras itu enggak tahan lama, dia cepat berulat. Kurma, kurma. Tapi nanti, enggak sekarang. Beli nanti freezer besar, beli kurma banyak-banyak, langsung disimpan. Karena ada juga salah seorang pemerhati dan serius memperhatikan akhir zaman, dia siapkan satu gudang loh, Pak. Dan di khusus di gudang itu di stoknya terus kurma, banyak. Lalu ternyata belum datang. Dibongkar kembali, datangkan yang baru. Itu bukan kerjaan. Tugasnya nanti setelah nampak di langit tanda seperti itu. Nah, itu baru kita disuruh untuk mempersiapkan. Alhamdulillah, kejadiannya bulan apa? Bulan Ramadan. Tahukah Bapak Ibu, subhanallah, Allahu Akbar, ternyata kurma di Timur Tengah dan kurma-kurma hari ini banyak berbuahnya di bulan Ramadan. Kayak Allah persiapkan. Nah, kita yang ngerti beli banyak-banyak, Pak. Habisin kurma-kurma yang ada di Tanah Abang tuh. Habisin kurma yang ada di kota. Sekarang kan toke-toke kurma ternyata orang Cina, Pak. Masya Allah, mereka kayak ngerti aja. Ke kota, Pak. Di kota itu, pusat jual kurma itu di Indonesia itu di kota. Saya pernah datang ke situ. Lanjut hadis di bawahnya. Kita baca hadis bawahnya. Dan ini, afwan nih kaum muslimin, saya minta maaf pada Bapak Ibu semua. Saya nanti zuhur ngisi di Pertamina, pusat. Jadi mungkin setelah kita bacakan hadis ini, tanya jawab sebentar, habis itu saya minta izin ya. Insyaallah, silakan. Lanjut yang di bawahnya, Khalid bin Ma'dan, dia berkata, sesungguhnya akan nampak tanda berbentuk tonggak dari api. Naam, akan nampak di langit tanda berbentuk tonggak atau tiang minnar dari api. Terus terbit dari arah timur. Terbit dari arah timur. Kalau Nabi waktu itu di Madinah, timurnya di mana? Semua yang timur lah, termasuk India, termasuk Cina, termasuk Jepang, termasuk Indonesia, ya. Terbitnya dari sana. Terus semua penduduk bumi melihatnya. Siapa saja? Seluruh penduduk bumi melihat. Ya, terus siapa saja yang mendapati itu, maka hendaklah ia mempersiapkan untuk keluarganya makanan selama setahun. Ini yang dibuat Amerika sekarang. Subhanallah. Amerika mempersiapkan makanan di setiap bunker mereka untuk 500 ribu orang yang mampu dimuat oleh satu bunker,
makanan, stok makanan yang mampu bertahan selama 1 tahun. Kayaknya mereka ngamalkan ni hadis. Mereka nyiapkan betul, mereka amalkan ni hadis. Maka makanan TNI itu kan cukup lama bisa bertahan kan? Lama bertahan. Seperti apa yang dipres tuh, kemudian dimasukkan ke dalam kotak khusus yang bisa dibawa berbulan-bulan. Masya Allah Pak. Mereka telah menyiapkan ini kaum muslimin. Singapura juga mempersiapkan makanan yang mampu bertahan untuk selama 1 tahun buat manusia sekian 100 ribu. Hadisnya jelas dari Nabi. Sekali lagi kalau ada yang mengatakan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali sepertinya mimpi. Enggak mimpi Pak. Petunjuk yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat generasi salaf dulu sangat jelas. Sekarang prinsip kita kembali pada awal aja dah. Yang mau percaya, percayalah. Yang enggak percaya, terserahlah. Yang percaya dia yang akan mempersiapkan diri. Yang tidak percaya maka dia akan sengsara ketika itu betul-betul terjadi. Toh enggak ada salahnya kan? Kalau Bapak mempersiapkan makanan umpamanya kurma, belum terjadi, Bapak bisa makan, bisa sedekahkan pada orang-orang. Kan bulan Ramadan. Ya. Dan ini udah pasti, ada nampak di langit, udah keliling-keliling Pak ngasih tahu kita. Siap-siap, siap-siap. Saat itu Pak yang mau hijrah, kalau sudah ada perkampungan muslim kita yang kami anjurkan, setiap provinsi harusnya punya perkampungan muslim. Kenapa? Setelah dukhon ini, orang-orang akan brutal. Orang akan melakukan satu di antara dua perbuatan. Putus asa dalam hidup, bunuh diri, atau menjadi brutal, membunuh kesana kemari demi mempertahankan hidup. Karena makanan jadi langka. Nah saat itu kita perlu komunitas yang sama-sama beriman, di mana saling jaga-menjaga. Laki-lakinya pasang badan, pegang senjata manual. Ya, siapapun perampok yang datang, hadapi bersama-sama. Itu gunanya ada komunitas akhir zaman. Setiap provinsi harus ada, harusnya setiap gubernur memikirkan ini. Harus ada 100 atau 200 hektar tanah yang di situ disiapkan segala fasilitas hidup untuk menghadapi hari-hari akhir zaman. Berulang-ulang saya sampaikan kepada beliau, Pak Subarkah. Saya berharap saya sampaikan nanti kepada Ustaz Arifin dan lainnya agar ini dipersiapkan serius. Kalaupun belum terjadi, enggak ada salahnya kita mempersiapkan perkampungan muslim, orang-orang beriman di dalamnya. Ada masjidnya, ada Islamic Center-nya, ada pasar Islamnya, ada pokoknya jalan semuanya. Kalau itu terjadi, kita sudah siap semuanya. Dan rumahnya bukan lagi ngandalkan listrik. Dipersiapkan juga apa-apa yang berkaitan dengan listrik tidak ada. Sumurnya bukan lagi dari air keran, tapi betul-betul sumur yang digali kembali, standby. Ya, ini adalah persiapan-persiapan. Dan juga harus punya kuda. Satu rumah itu ibaratnya kalau kita sekarang punya motor, punya mobil, kita siapkan kuda. Destinasi hijrah akhir zaman di setiap provinsi harus ada. Kami dengan segala keterbatasan di Sumatera Barat berusaha menyiapkannya. Di sini dengan kesiapan kaum muslimin yang juga tidak tanggung-tanggung kemampuan, persiapkan. Berlomba-lomba jual kaplingan, tapi diseleksi siapa-siapa yang berhak untuk tinggal di sana. Kalau Amerika buat untuk di dalam bunker bawah tanah, kalau kita siapkan di atas permukaan tanah. Ya. Kalau jatuh meteor di kita ya terserah, Allah yang sudah mengatur. Mudah-mudahan jatuhnya pas di atas bunker. Sudah selesai kaum muslimin, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Tentang dukhon dianggap selesai. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya dalam 10 menit ini. Untuk akhi kami, tolong dimatikan dan dilipat barang-barangnya segera kita bawa, kita langsung jalan. Silakan ada pertanyaan dalam 10 menit, insyaAllah. Tafadhol. Ada uraian tentang dukhon lainnya di kitab yang belum sempat saya uraikan. Besok pertemuan kita membedah tentang masalah dajjal. InsyaAllah ya. Tentang masalah dajjal secara rinci. Yang belum tahu dajjal itu apa, siapa, bagaimana, tafadhol, jangan pernah putus. Pengajian ini jangan pernah putus, karena dampaknya kalau putus, dia apatis menghadapi hidup. Dia akan melihat hidup ini dengan putus asa, lemes Pak. Udah kayak enggak bertulang dagingnya. Pulang-pulang ke rumah udah loyo aja. Mas kok gitu jalannya Mas, udah mau kiamat deh. Jangan, saya harap ini selesaikan sampai habis, ya sampai habis, supaya Bapak tahu ternyata pengetahuan kita ini akan menimbulkan energi tersimpan di dalam dada kita masing-masing. Setiap kita akan bertekad untuk memanfaatkan sisa hidup ini sebaik-baiknya dan menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang yang terbaik. Saya bersyukur punya media ini. Alhamdulillah, ini banyak beritahukan banyak hal kepada manusia. Selama ini Allah Subhanahu wa taala belum izinkan, sekarang kita sudah mulai bergerak. Ceramah saya sudah banyak di YouTube sekarang, silakan nikmati.
Kaum muslimin yang kami muliakan, mudah-mudahan ke depan kami lebih bisa fokus membedah satu kitab ini utuh dengan melalui media kita yang ada. Ya, jadi Bapak-bapak, kalau enggak ketemu dengan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, minimal bertemulah dengan YouTube kami ceramah tentang kitab ini. Ensiklopedia Akhir Zaman. Sedikit demi sedikit kejadian akhir zaman kita uraikan dengan rinci dan agar kita tahu apa berikutnya, apa berikutnya, apa berikutnya. Demikian saja. Kita tutup dulu secara formal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.